Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Ustaz Sharifuddin Abdul Aziz selaku moderator merangkap pengerusi majlis. Ya lah bacaan azanlah. Yang dihormati pengerusi masjid, seluruh yang kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, khususnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun kita dapat sama-sama lagi, itu pun dah besar rahmat dah. Dah besar rahmat dah. Kita Nabi ajak kita buat apa? Nabi ajak kita bila apa sahaja yang berlaku kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap perkara yang berlaku tu, ada aja hikmah yang terkandung di sebaliknya. Kan? Disebabkan macam tu saya pun tak berani nak buka mask saya ni. Ada lagi. Apalah. Jadi insya-Allah salat jemaah tuan-tuan. Kita Allah takdirkan kita hidup di fasa akhir zaman. Yang tu kita semua sedia maklum dah. Tak ada khilaf dah yang tu. Sebab nabi kita merupakan nabi akhir zaman. Nabi sebut nabi kata aku adalah rasul yang terakhir, tidak ada lagi rasul selepas daripadaku. Dan kamu adalah umat yang terakhir. Jadi Nabi SAW, dengan kelahiran Nabi SAW dan kewafatan Nabi SAW sendiri merupakan tanda akhir zaman. Bila Nabi SAW wafat, maka kita memang Allah takdirkan hidup pada zaman, pada fasa akhir zaman. Dan fasa akhir zaman ini tuan-tuan merupakan fasa-fasa yang disebut sebagai fasa-fasa ujian keimanan, ujian iman. Bermula daripada Nabi SAW masih ada, kemudian masuk kepada fasa yang kedua daripada fasa akhir zaman, dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah, zaman khulafah ar-rashidin. Wafat sahaja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka pecahlah pintu fitnah. Kata Huzaifah al-Yamani bila ditanya kepada dia tentang siapakah yang dengan kematian dia pecahnya pintu fitnah. Ulama sebut Nabi guna perkataan pecah. Nabi tak sebut guna perkataan buka pintu fitnah. Bila sebut pecah, pecah maksud tak boleh nak tutup dah. Maka pecahnya pintu fitnah, kata Huzaifah, yang telah diberitakan kepadanya oleh Nabi SAW, iaitulah dengan kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila wafat saja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka pecahlah pintu fitnah, dan fitnah mula mai pada waktu tu dalam keadaan makin membesar, makin membesar, makin membesar, makin besar, dan kita ni berada pada waktu-waktu disebut sebagai kemuncak fitnah. Tuan-tuan boleh bayang tak pada waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selepas Nabi Sayyidina Umar wafat, sallallahu alaihi wasallam, naik pula Sayyidina Uthman, kemudian naik pula Sayyidina Ali, berlaku peperangan demi peperangan di antara orang Islam sama orang Islam. Pertembungan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, sehinggakan Allah, orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Dan waktu tu Sayyidina Ali masih ada. Waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masih ada.
Dan siapa berani kata dia duduk sebelah Sayyidina Ali, dan siapa pula berani kata dia duduk sebelah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan-tuan duduk pada situasi itu waktu tu, di depan tuan-tuan ada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, di depan tuan-tuan ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni pemuda syurga, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Anak-anak dia, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni merupakan pemuda-pemuda yang akan memimpin orang dalam syurga. Sahabat yang digelar sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, karramallahu wajhah. Sebab tak pernah sembah pada mana-mana Tuhan dalam hidup dia. Dia masuk Islam di awal-awal muda dia. Siapa berani kata, kalau kita kata kita duduk sebelah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, berani tak kita nak kata Sayyidina Ali itu salah? Ataupun kita duduk belah Sayyidina Ali, berani tak pula kita kata Sayyidina Aisyah itu salah? Yang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi SAW atas perintah daripada Allah, yang Malaikat Jibril bawa mai gambar dia sallallahu alaihi Muhammad, gambaran Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang ditutup dengan kain baldu sutra berwarna hijau, tunjuk ini isteri kamu sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, berani tak kita nak kata Sayyidina Aisyah tu salah? Maka tuan-tuan, fitnah. Mai pula zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad ni bertembung pula dengan pengikut-pengikut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Muawiyah, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa berani kata Muawiyah tu salah? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tu di antara sahabat yang menjadi penulis wahyu. Tu Quran yang kita duk baca tu. Subhanallah, selamat kan. Berani tak kita nak kata dia salah? Maka subhanallah, ini disebut sebagai fitnah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan fitnah ini reda dengan apabila diangkatnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi radhiyallahu anhuma, cucu kepada baginda Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diangkat Sayyidina Hasan sallallahu alaihi Muhammad sebagai pemimpin waktu tu, dan dia buat satu genjatan senjata dan persetujuan dengan Muawiyah, dan bersetuju dengan mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin, dan waktu tu meredakan ketegangan di antara orang Islam, sama semua Islam. Betul seperti Nabi SAW sebut, cucuku ini akan menjadi seorang yang akan meredakan pertembungan di antara dua kelompok Islam yang besar. Nabi sebut dulu waktu kecil tu ni. Tuan-tuan, dan kita duduk pada waktu dan ketika yang lebih dahsyat. Satu hari nanti akan keluar dekat kita tuan-tuan, yang satu makhluk, satu seorang manusia yang nama dia Dajjal. Ya. Kita duduk tengok, saya duduk risau juga tuan-tuan sebenarnya. Apa yang duduk berlaku dekat Saudi berapa ketika ni, saya sendiri hati saya risaulah. Tapi saya jarang duduk cakap dalam majlis, kecuali beberapa majlis saya duduk cakap. Dengan majlis ni lah, program ni lah. Apa yang berlaku di Saudi tu, risau hati. Sebab dulu-dulu kita fikir, negara yang sangat keras lah, yang agak keras lah dalam bab-bab ni, Saudi lah kot. Oh, sampai orang perempuan pun tak boleh buat kereta. Kan? Sampai kita duduk pergi, kita duduk teringin nak tengok tu, parit tu, parit Khandaq tu. Kan, tempat perang Nabi SAW tu. Perang Ahzab tu, Nabi SAW dengan para sahabat korek parit. Kita teringin nak pergi tengok. Lepas tu pekat-pekat duk pi lah. Pekat-pekat duk pi, dia pun tengok orang ramai sangat duk pi, berkambuh pi. Kan? Ada, kita duk pi Bukit Rumat tu, bukit tempat yang pemanah tu, Bukit Manah. Tempat Bukit Manah, dekat Bukit Uhud, Perang Uhud tu. Seberang sana, sebelah, kalau kita duduk atas Bukit Manah tu, kita tengok depan straight tu, kita akan nampak satu bukit gunung yang panjang, memanjang tu, warna dia kemerahan tu, Bukit Uhud. Lepas tu, kalau tuan-tuan perhati, kalau mutawih tuan-tuan tunjuk, dia ada satu, daripada jauh tuan-tuan akan nampak satu belahan. Dia macam memanjang ke atas gua. Gua ni dia memanjang ke atas, dia tajam gitu. Gua tu lah dikatakan tempat yang Nabi SAW naik bersembunyi sallallahu alaihi Muhammad, untuk para sahabat selamatkan dia tu lepas Nabi SAW jatuh lubang tu. Nabi SAW tinggal seseorang dapat seret angkat Nabi naik atau naik dekat tempat tu lah. Jadi orang pekat-pekat dupi lah. Ada sahabat saya pernah sampai ke tempat tu.
Dia disebut, dia kata apa? Ustaz nak cerita wangi tempat tu. Dia kata, saya tak tahu wangi tu apa. Tapi duk kata, wangi tu mungkin wangi darah Nabi SAW yang menitik tu dan dapat dicium bau wangi tu sampai hari ni. Wallahu'alam. Saya sebut Wallahu'alam, kita tak tahu kan. Tapi apa dia buat? Dia tak bagi orang masuk, dia buat tembok, bubuh tembok tu kat seorang. Siapa tak boleh masuk? Punya nak jaga tu, punya nak jaga. So, kami tak mau ada orang duk buat benda khurafat kat sini. Tak mau ada orang duk buat benda-benda khurafat yang takut sekali ada orang buat khurafat, maka kami tutup benda supaya tapa pun tak boleh buat. Punya tegas memang macam tu. Lah ni apa jadi? Bukan khurafat, konsert buat. 250 ribu tiket terjual, sold out. Bulan Maulid Nabi SAW. Ha. Kita tengok pi pakai niqab ni. Yalah, ni apa pakaian dia kan? Pi pakai jubah putih. Dia pakai yang dia. Menari tergenjak-genjak bubuh atas bau ni, menari apa semua sebagainya. Subhanallah. Tuan-tuan rasa-rasa kita nak rasa apa? Mesti kena ada rasa apa? Pasal tempat tu tempat mulia. Kawasan tu kawasan mulia, kawasan yang ada sejarahnya Nabi, kawasan yang Nabi pernah pijak. Kita rasa bagi kita sangat mulia. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Rupa-rupanya konsert ni tahun 2019 dah ada lah. Panggil main tu, K-pop turun main tu. Saya tak tahu kumpulan apa tau. Main turun. Mula dah. Dan yang terbaru ni tuan-tuan, sambutan apa tuan-tuan tahu? Halloween. Dia pun hantar video main kat kita. Dia tunjuk lah, dia interview lah. Seorang pekedai tu dia kata apa? Dia kata, dia cakap bahasa Inggeris, cara orang Arab lah. I'm so happy dia sebut tu. Saya sangat seronok dia kata. Pasal tak pernah berlaku macam ni. Orang dekat luar kedai tu beratok 45 minit. Sejam nak beli barang-barang, nak sambut Halloween. Tahu Halloween? Yang muka pakai macam hantu, yang buat macam hantu. Budak-budak pakai macam hantu-hantu, benda pergi ke rumah tu. Apa ni, saya semak sweet or treat tu. Treat apa macam mana tu? Lebih kurang itu lah. Minta gula-gula apa semua tu. Ini bukan budaya, ini merupakan salah satu daripada sambutan-sambutan yang ada dalam agama Kristian. Sambutkan, tuan-tuan tak rasa sesuatu ke? Ni apa yang nak main ni lepas pada ni kita tak tahu. Apa yang nak main ni kita tak tahu. Mari baca pula, ada satu gempa bumi yang besar yang berlaku dekat sebelah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak tahu. Tapi menakutkan kita. Seolah-olah macam Allah nak signal ada benda yang besar yang akan jadi. Yang akan berlaku. Salawat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan benda-benda ni tuan-tuan sekalian, bila dia sampai satu had, kita akan berhadapan dengan ujian iman dan ujian akidah. Ada satu had dalam akhir zaman ni yang dia menguji keimanan. Dia uji iman kita. Dia muncul tanda-tanda besar kiamat yang menguji iman kita. Nak tengok iman kita kuat ataupun tidak. Mula-mula sekali munculnya Imam Mahdi. Bila nak muncul Imam Mahdi, nak test kita ni. Kita ni nak ikut dia ataupun tidak. Tuan-tuan, kita ni, orang kampung kita kata ni, Salih Al-Sahmat, dia panggil apa? Salih Al-Sahmat, dia panggil around the corner lah. Maksudnya kita dekat sangat-sangat dah. Tanda-tanda dia nak main ni ataupun dia nak muncul ni dekat sangat dah. Bila tak tahu. Tak tahu. Tapi waktu-waktu dia adalah. Kalau hari tu dia perlu kecoh kata apa tu. Mimpi yang indah. Bukan mimpi indah. Mimpi apa Ustaz? Mimpi perjalanan mimpi terakhir. Mimpi indah pula dah. Dia pun telefon saya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ni kami ni tengah buat persiapan-persiapan ni. Persiapan apa ni? Saya tak tahu apa waktu tu. Dia kata, kami dah pack-pack barang, siap-siap semua, packing-packing barang, semua dah apa semua, tunggu perintah saja. Dia bagi arahan je untuk kami gerak. Kami dah set dah, tang mana nak pergi, tang mana nak berhenti, stesen mana, nak jumpa siapa, semua daripada setting cantik dah. Saya kata, mana merepek apa ni? Dia tak merepek dengan Ustaz ni. Ni kami dah dapat, kami duduk tunggu arahan je, arahan keluar je kami keluar. Betul-betul ni. Betul Ustaz, kami dah beli barang semua siap dah. Sanggup tinggal semua pasal nak pi berbaiah dengan Imam Mahdi.
Lepas tu saya tanya ke dia, Imam Mahdi ada lagi? Kita tak tahu ada lagi tak, tak tahu ada tak ada lagi. Tak tahu ada tak lagi nak pergi bai'ah macam mana? Nak bai'ah bagi dia dahulu. Salih Al-Azim Muhammad. Tapi kalau sampai satu hari bila Imam Mahdi muncul, tuan-tuan katalah, katalah dengar satu hari ni. Takdir Allah, Imam Mahdi tu memang ada. Memang ada, dia akan ada. Nabi kata, tak akan berlaku kiamat, tak akan berlaku walau sehari esoklah kiamat, tak akan berlaku kiamat sehingga muncul seorang lelaki ni, yang Al-Mahdi ni. Dia mesti akan ada. Dan bila dia muncul nanti dan dia dibai'ah, kita akan dengar ni, kisah dia dibai'ah dekat dengan Kaabah, dekat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat dengan Multazam tu, dekat dengan salli ala sayyidina Muhammad, dia antara hajar batu tu dengan salli ala sayyidina Muhammad, dengan maqam, yakni maqam apa ni, maqam Ibrahim tu, di antara tu dia akan dibai'ah bila musim haji. Bila berlaku saja pembaiatan Imam Mahdi ni, kita semua akan dengar, kita akan tahu. Cuma waktu tu bila berlaku bai'ah ni, dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Orang kenal dia Imam Mahdi. Maka bila kenal dia, saya cuma ulama semua kenal dia, kata kamu lah Imam Mahdi betul. Dia lari dulu, dia tak mau. Kemudian dia dibawa juga, dia lari ke Madinah, dia bawa juga, akhirnya sampai ke Mekah dan akhirnya dia dibai'ah. Bila berlaku saja pembaiatan, waktu tu depa akan bergerak. Bergerak ke mana? Depa akan bergerak ke Syam. Depa akan bergerak ke Syam. Bila bergerak ke Syam, akan sampai satu kelompok yang memegang bendera-bendera hitam tu, depa ni kelompok yang mula-mula sekali akan pi berbaiat dan ikut Imam Mahdi. Waktu depa ni muncul, Nabi kata apa? Nabi kata, "Kamu nampak depa tu mai? Depa dengan bendera hitam, dengan kelompok depa bertembung, depa berbaiat dengan Imam Mahdi." Waktu tu Nabi kata apa? "Kamu datangi mereka." Ni, orang Sungai Bakak ni. Orang Sungai Bakak ni, depan saya ni. Kita kena pi kat mereka. Nabi kata, ataituhum walau habuanu ala salj. Datangi mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salj. Nabak kata, susah lagu mana pun, mesti pi kat mereka. Cuma persoalan dia, tuan-tuan cuba fikir tengok. Ni, dalam keadaan macam ni, dalam keadaan aku ni. Ni yang dah mula duk pi, boleh pi cuti Cameron Highland sampai jam tu. Yang boleh pergi sampai Langkawi tu, sampai full tuan-tuan JT tu. Salih Asyik Ahmad. Nah. Saya pergi ada program ni dekat Pulau Pangkor tu. Subhanallah tuan-tuan segala manusia punya ramai merenyuk-renyuk. Dia halau kita keluar. Lambat sikit. Oh, no. Orang nak masuk. Punya dahsyat kan. Salih Asyik Ahmad tuan-tuan. Salih Asyik Ahmad. Yang ramai-ramai macam tu ni, Salih Asyik Ahmad ni. Dalam keadaan kita macam ni, tiba-tiba keluar satu perintah. Jom kita keluar pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Rasa-rasa sanggup dia nak tinggal rumah kita tu sebab nak pergi tinggal, nak pergi jumpa Imam Mahdi. Rumah kita tu. Yang kita balik belum tentu rumah tu kita punya lagi. Tu yang duit-duit yang dekat dalam bank tu. Tu kenderaan yang kita ada tu. Salih Asyik Muhammad. Ni anak-anak kita yang sekolah tu. Rasa-rasa sanggup tak nak tinggal semua-semua ni? Ujian mula-mula mai. Ini baru Imam Mahdi. Ada benda besar lagi nama lepas tu. Apa dia? Apa dia? Dajjal. Bila Imam Mahdi mai, muncul Dajjal. Dan dalam tempoh tu pula akan berlaku pertembungan, peperangan yang sangat besar. Dia panggil Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ni pertembungan. Mula-mula kita bergabung dengan tentera Rom, orang-orang Eropah. Kita bergabung, orang Islam bergabung dengan tentera Eropah. Sampai kita menumpaskan musuh-musuh dia hancur. Bila musuh-musuh dia hancur, Salih Allah Sayyid Muhammad, depa angkat salib. Dia berkata, pasal salib ni lah kita diberikan kemenangan. Orang Islam tak puas hati, orang Islam mula approach depa. Jangan buat itu. Akhirnya orang Islam yang approach tu kena bunuh. Bila kita bunuh saja, maka akhirnya kita berpisah dan waktu tu mulalah pertembungan yang sangat besar di antara kelompok depa dengan kelompok kita, dengan jutaan tentera depa. Dan subhanallah, tentera paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Dua kelompok bertembung, kelompok orang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan juga bawah tentera Rom. Waktu tu berlaku pom perang tu tak lama, 4 malam je. Tapi Nabi cerita akan jadi 3 kelompok waktu tu yang perang tu. Ni yang pi tu, yang pi perang tu, kelompok yang dah memang duduk dengan Imam Mahdi dah.
Maksudlah tinggal semua orang ni, pergi perang dah ni. Dalam perang tu jadi tiga kelompok ni. Satu kelompok murtad. Murtad. Keluar pada Islam, lari tinggal perang, keluar pada Islam, murtad. Kelompok kedua, dan Allah kata, dan Nabi kata mereka tidak diakan, mereka tidak akan diampunkan. Kelompok kedua kelompok yang syahid. Nanti. Kelompok ketiga ialah kelompok yang diberikan kemenangan. Daripada 100 orang, seorang aja selamat. Burung yang terbang ni, ada makhluk yang terbang kat langit tu akan terjatuh disebabkan oleh ledakan ataupun apa yang berlaku dalam dalam perang tersebut. Nak cerita dahsyatnya situasi perang waktu tu. Agak-agak kita duduk tahunan ni. Agak-agak kita duduk tahunan ni waktu tu. Bila menang, duduk berimpun semua, cerita ni. Nabi kata waktu tu, harta rampasan perang banyak, harta warisan pun banyak, tapi tak ada siapa nak tuntut dah. Tak ada siapa dah. Waris mati, habis tentera mati, orang mati. Harta banyak tapi tak ada orang nak tuntut dah. Tak ada siapa nak tuntut. Mai, waktu tu dengar kecoh-kecoh dah. Dajjal dah mai, Dajjal dah mai. Dengar kecoh dah. Dajjal ni yang duduk ni, geng-geng ni, yang tentera-tentera yang berbaki ni. Dajjal keluar dah, Dajjal keluar dah. Keluar mereka, pergi cari tengok. Pergi tengok kokok Dajjal keluar. Bila mereka sampai ke kampung mereka, tengok-tengok Dajjal dah keluar dah daripada kampung mereka. Dan mereka patah balik, mai dekat Syam waktu tu. Mai balik dekat Syam. Waktu tu mereka mula berimpun tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Berimpun untuk solat bersama dengan Imam Mahdi. Waktu tu lah turun Nabi Isa AS. Dajjal bila dia keluar, dia akan pergi semua tempat. Semua tempat dia akan pergi. Nak cerita ujian iman ni. Tak ada sungai bakap baru ke lama ke, kemudian ke depan ke, belakang ke. Semua nanti dia mai. Ha, salli ala Muhammad. Dia mai dan waktu ni ujian iman lagi satu. Dia bawa kat kita, Nabi SAW cerita, waktu tu kita lapar sangat. Kita lapar sangat, kita dahaga sangat. Kita tak ada makanan. Kita duduk dalam kering kontang dah berapa lama. Makanan tak ada langsung. Tak ada langsung makanan. Elektrik jangan ceritalah. Apa pun tak ada. Kita duduk dalam keadaan yang sangat susah. Ustaz Muti sampai beritahu. Nah? Masih dalam perjalanan. Dah benar, okey. Okay. Nanti signal je. Sampai dah saya turis, tarik yang break. Hari tak dia lajak. Ni baru jumpa Dajjal ni. Tak jumpa matahari ni sebelum. Dajjal dia akan main. Nabi sebut dia akan main dalam keadaan kita sangat susah tu. Dia akan bawa dua benda. Satu api yang menyala-nyala. Ataupun Nabi sebut dalam satu riwayat lain, neraka. Satu lagi ayak yang sangat sejuk. Dan Nabi SAW dalam satu riwayat lain sebut syurga. So bila tuan-tuan bertembung dengan Dajjal nanti, tuan-tuan akan jumpa benda ni. Tu tak, tu lain, ada satu lagi yang dia buat roti, tu makanan tu. Dia mai, dia tengok kita lapar, dia tengok kita susah, dia suruh kita ikut dia. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Sallallahu Muhammad, ikut aku. Kita duk mengaji tentang Dajjal ni. Berapa kali duduk main kuliah ni, tahu dah Dajjal tu lagu mana. Memang tahu sahih-sahih. Tulis kat Farah, kat Dai. Mata dia, apa ni, ni sebelah ni. Buta sebelah. Dia nampak bukan mata seketul tengah-tengah tu. Tu cyclop. Mata dia dua. Satu boleh tengok, satu lagi dia dia macam anggur kering Nabi SAW gambarkan. Memang tahu. Bersama dengan dia 70 ribu bala tentera dia. 70 ribu tentera orang-orang Yahudi. Memakai jubah-jubah. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan akan kenal dia. Dia main, tuan-tuan akan kenal dia. Waktu tu kita susah pula, lapar, tak ada benda makan, kita ikut aku. Kita kata, tak mau, ni Dajjal. Tak mau, tak apa. Tak mau, tak apa. Dia keluar, esok tempat tu hancur. Matilah. Kita duduk nampak, kita duduk tahu kampung sebelah hancur, pasal tak mau ikut. Eh, main kat tempat kita. Dia suruh kita ikut. Tak mau ikut, tak apa. Nak jadi macam sebelah kan. Nampak. Tuan-tuan bayang tak, tuan-tuan duduklah situasi, tuan-tuan nak kata apa kat dia? Kalau kita kata tak mau, kita mati. Bukan cerita tak boleh lah, tak apalah, tak mau, tak ada makan lah nah. Sebab tak mau, kami tak pergi makan lah, kami balik, tak apalah aku tu. Tak mau, cerita dia mati.
Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, dia nak kena tarik embrik tu sampai dah. Ya, salih Muhammad. Kemudian, tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu, ha, dia jalan ikut. Sagi pula, api ngayak. Nabi kata, ayak, api yang dia bawa tu, itulah ayak sejuk sebenarnya. Itulah syurga dia. Neraka Dajjal, itu syurga kita. Syurga bagi Dajjal, itulah neraka kita. Dengar ni. So, nanti cerita dia, minta Dajjal main nanti, dia bawa ayak dengan api, kita nak pergi kat mana? Nabi kata, pergi kat api tu, pejam mata, Islam kat dia. Dengar tu. Dia nanti jumpa Dajjal nanti, kalau nak bawa, nak dia bawa api dengan ayak, kita pergi kat mana? Sembang. Alah ni lah. Api Ustaz, apa kami lagi? Lagi pergi tengok tu perang-perang menyala dengan hangat apa semua. Tuan-tuan, waktu tu ujian iman kita. Nabi kata api itulah ayak. Nabi kata api itu ayak. Yang kita nampak api duk menyala depan kita ni. Tuan-tuan, betul-betul nak pi ke api tu pak? Ustaz lagi. Betul-betul kan ni? Betul kan ni? Ustaz lagi. Iman. Iman. Subhanallah. Habis yang tu, mai satu bahagian lagi. Waktu ni penentuan akidah kita Allah yang letak. Waktu ni boleh option lagi. Maksudnya kalau iman dia kuat tu dia boleh tahan lagi apa semua sebagainya. Dia boleh pilih lagi. Tapi ada satu bahagian lagi, waktu tu Allah yang memilih sama ada dia orang beriman ataupun orang kafir. Bila waktu matahari naik sebelah barat. Salih ala Jumat. Waktu naik matahari sebelah barat, habis dah waktu tu. Kalau dia beriman, berimanlah dia. Kalau dia kafir, kafirlah dia. Kalau dia baru nak minta ampun, tak. Allah tak ampun lagi dosa dia. Yang kedua waktu mana? Waktu dabbatul ard. Muncul binatang yang melata tu. Binatang tu dia akan cop kita ni. Ubah kita jadi putih, itu maksud orang beriman lah. Ubah jadi hitam, itu maksud orang kafir lah tu. Tuan-tuan, habis nak buat macam mana lah ni? Dekatkan diri kita kepada ilmu. Dekat diri kita dengan ilmu. Dekat diri kita dengan alim ulama. Tu je jalan dia. Waktu ni, tuan-tuan kena duduk dekat-dekat dengan alim ulama. Duduk dekat-dekat dengan majlis-majlis ilmu. Tu je jalan dia. Saya sembang dengan seorang pada guru saya. Saya kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau betul-betul, sebab ada orang telefon saya. Dia telefon, dia kata, Ustaz, kami dah jumpa dengan Imam Mahdi ni. Dia kata, kami pergi Madinah, duduk dekat Raudhah dengan grup kami. Kami zikir. Kami dalam hati kami, kami pergi Madinah ni semata-mata nak minta untuk berjumpa dengan Imam Mahdi. Grup kami ni, berapa orang ni? Zikir. Dia kata, Ustaz, habis-habis kami zikir tu, di sisi guru kami, di sisi khalifah kami tu, di tepi dia tu, jumpa seorang lelaki yang sangat segak, Ustaz. Kami tanya dekat dia, Tuan nama apa? Saya nama Muhammad bin Abdullah. Ha. Umur berapa? Umur 30-an lebih gitu. Keturunan Nabi? Ya, keturunan Nabi. Subhanallah kita. Ustaz, kami dah jumpa Imam Hadi. Dia telefon saya. Saya jam. Saya nak pergi kuliah waktu tu. Saya dah takti nak buat apa. Saya dah jam. Saya telefon anak-anak saya apa semua, isteri semua. Saya pulang grup apa semua. Siap-siap. Kalau nak berlaku pembaiatan Imam Hadi, kita kena siap dah. Saya sebut ni. Waktu tu, saya pun telefon guru saya. Kita macam mana Ustaz ni? Kita nak buat macam mana? Kita tunggu hari tu. Kita tunggu. Waktu ni, tak payah cari. Bukan nak pergi cari. Tapi kalau dia ada, Allah akan beritahu. Tapi Allah akan beritahu siapa? Allah akan beritahu kepada orang yang dekat dengan Allah. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Waktu ni kena baca Quran. Waktu ni kena banyak zikir. Waktu ni kena jaga sembahyang fardu. Kena jaga sembahyang sunat. Rapat diri kita dengan alim ulama. Kalau kita macam tu punya dekat dengan Allah, Allah takkan sia-siakan kita dan jauhkan kita bila waktu dia sampai. Sebab Allah akan jaga hamba-hamba dia yang dia sayang. Maka tu tugas yang kita kena buat. Mudah-mudahan jadi manfaat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik sehari ni, ni ada buku saya, tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar ni, buku mukjizat Nabi SAW. Dan yang ni buku nota saya yang saya susun doa-doa yang tuan-tuan boleh baca waktu-waktu akhir, waktu dalam wabak ni. Saya susun doa siap-siap. Jadi tuan-tuan baca aja tiap-tiap pagi tu, lepas subuh, lepas maghrib, tuan-tuan baca ikut je susunan doa yang telah saya susun dekat dalam tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada wabak
dan musibah yang sedang berlaku di sisi kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Bila Tok Guru sampai ni, kita kena berhentilah. Saya simak, bila akak, bila ayak mai, tayamum tak guna lagi. Itu cerita dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi manfaat, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jeffrey di atas kongsian yang telah diberikan kepada kita sebentar tadi. Maka apa yang saya dapat simpulkan Ustaz di atas kuliah Ustaz sebentar tadi, bahawa bila akhir zaman ni kita diuji dengan macam-macam cabaran, antaranya Dajjal, kehadiran Imam Mahdi, di situlah iman kita diuji. Dan cabarannya cukup dahsyat, sama ada mati ataupun hidup. Betul Ustaz? Nah? Bila jumpa Dajjal, mati ataupun hidup. Kalau beriman mungkin mati, kalau kufur mungkin masih lagi hidup bersama tentera Dajjal. Kemudian seperti mana dari tajuk tadi, saya tanyakan bagaimana kita nak mengekalkan iman kita di akhir zaman ini, iaitulah dengan kita sentiasa, kata Al-Fadhil Ustaz, kita sentiasa bersama para ulama, iaitu berada dalam majlis ilmu, ataupun dalam bahasa Arabnya kata Imam Syafi'i, suhbatul ustaz, iaitulah sentiasa berdamping para soleh ataupun orang-orang alim. Itu yang saya dapat faham Ustaz, insyaAllah. Kemudian untuk kuliah kita yang kedua, insyaAllah kita akan menjemput Al-Fadhil Ustaz Mukti bin Ahmad, datang jauh daripada Bali Ustaz, merupakan anak murid kepada almarhum Tuan Guru Haji Rifai rahimahullahu ta'ala. Dan Ustaz akan menceritakan kepada kita satu tajuk dalam kerangka yang sama, iman akhir zaman, cumanya tajuk dia agak sedikit berbeza. Kalau kita tengok pada akhir zaman ni, manusia, masyarakat Muslim kita, imannya diuji. Imannya diuji. Hari ni kadang dia percaya ada neraka, esok dia tak percaya. Hari ni dia percaya ada hari akhirat, esok dia tak percaya pula. Dia jadi berbolak balik iman dia. Jadi tajuk dia, apakah iman yang sebenar dalam diri manusia? Ini akan dikupaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Mukti. Apakah iman yang sebenar dalam diri manusia? Adakah iman yang palsu ataupun iman yang berbolak balik? Kemudian tajuk yang kedua, iaitulah bagaimana kita nak meningkatkan iman kita. Nah, macam mana kalau kata-kata para ulama' ataupun ulama salaf menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia ni kadang bertambah, kadang berkurang. Kita jadi macam gusar, rasa takut bila dengar ayat-ayat ni. Rasa betul ke iman aku ni, kadang turun, kadang bertambah. Kalau boleh, kita nak iman kita ni sentiasa bertambah. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita bagaimana kita nak meningkatkan iman kita di dalam jiwa kita. Baik, tafadhal Ustaz. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saya ulangi sekali lagi tajuk, iaitu iman akhir zaman. Apakah maksud iman yang sebenar dalam jiwa manusia dan bagaimanakah cara-cara untuk meningkatkan iman? InsyaAllah. Tuan-tuan. Dulu atau terakhir? Azan. Masuk. Tapi kami tak azan tak, Ustaz. Teruskan. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala bin Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri yusirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala kamalihi. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim.
dimuliakan Fadil dan Tuan Pengerusi kita pada majlis malam ini, dimuliakan dihormati, dicintai Al-Fadil Ustaz Jeffrey Mahmudi, Pengerusi Masjid Lama Sungai Bakar, Ahli Jatan Kuasa, dan khususnya muslim yang muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Kalau ikut hati saya ni, saya tak mahu di atas ni. Sebab saya guru di bawah, saya di atas. Itu tak, tak boleh ya. Tapi minta maaf tak, macam mana nak buat. Tahu lah, insyaAllah. Jadi Allah SWT Muhammad, berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu iman akhir zaman, dan bagaimanakah untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Para hadirin sekalian, Allah SWT Muhammad, kita berada di akhir zaman. Bahkan Allah SWT, apa yang disebutkan oleh ulama yang mereka itu ahli dalam mengkaji akhir zaman, seperti mana al-imam al-syekh Dr. Al-Habib Bakar Al-Adni dan kitabnya Fiqh Tahwilat, dia menyatakan bahwasanya alamat kiamat ataupun tanda akhir zaman itu sudah berlaku sejak diciptanya Nabi Adam AS. Karena bila dicipta Adam AS, itu maksudnya akan berlaku kiamat sudah dekat. Karena kiamat itu Allah aturkan berlaku kepada golongan manusia. Zaman manusia menjadi khalifah di atas muka bumi inilah akan berlakunya kiamat. Maka dengan lahirnya khalifah Allah, manusia untuk menggantikan jin-jin yang memimpin pada saat itu adalah salah satu daripada alamat-alamat hampirnya kiamat ataupun akhir zaman. Para hadirin sekalian, iman di akhir zaman ini sangatlah mencabar. Kerana Allah SWT, di akhir zaman ini berlaku dua perubahan. Yang pertama, taghayyurat. Yang kedua, mutaghayyirat. Taghayyurat apa? Taghayyurat adalah perubahan-perubahan yang ada di alam ini. Cuaca tak menentunya, musim buah yang tak menentunya. Allah SWT, keadaan banjir, air, gempa tak menentu. Dulu kita boleh tahu ini musim panas, ini musim kemarau, ini musim ini, ini musim ini. Lalu ni kita dah tahu bulan berapa, bulan berapa. Jadi celaru alam. Perubahan-perubahan yang berlaku pada alam itu di antara taghayyurat, itu perubahan-perubahan yang berlaku di akhir zaman dan alamat kiamat. Karena alamat kiamat itu adalah kesimpulan pada alamat kiamat itu adalah perubahan-perubahan yang berlaku. Karena alamat-alamat kiamat Nabi bicarakan tentang perubahan akan berlaku ini. Manusia akan jadi macam ni. Ini. Jadi perubahan yang berlaku yang pertama di akhir zaman adalah perubahan di segi cuaca, alam dan sebagainya. Yang kedua, mutaghayyirat, iaitu perubahan manusia itu sendiri. Yang pertama, perubahan berlaku pada alam, khususnya pada bumi ini. Yang kedua, perubahan-perubahan berlaku pada manusia yang memakmurkan bumi ini. Bila berlakunya perubahan di alam, kita boleh tengok lah ni, tak menentu cuaca dan sebagainya. Itu juga menentukan tak menentunya dan juga berubahnya sikap-sikap dan juga tren manusia. Ada kaitan alam dan juga manusia. Kalau kita membaca hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman, di antara perubahan-perubahan di alam adalah Nabi SAW sabda yang maksudnya, di antara alamat-alamat kiamat itu adalah berlaku banyaknya gempa-gempa bumi. Maka benar, benar Rasulullah SAW bersabda, kerana kita boleh lihat, menyaksikan gempa bumi sangat banyak berlaku di saat kita hidup di waktu, pada waktu ini. Jadi kita nak sebut bukan mutaghayyirat, iaitu perubahan manusia, tren manusia. Jadi bila berlaku perubahan manusia, maka pada waktu inilah bermulanya cabaran-cabaran iman. Manusia berubah dan tren berubah, puncanya dua. Ini kajian hadis akhir zaman. Allah SWT. Saya ambil hanyalah inti-inti untuk dibahaskan, dan saya tak sebut dah hadis-hadis ni satu persatu, panjang. Intinya adalah yang pertama sekali, perubahan berlaku Allah SWT kepada sistem pendidikan. Seperti Nabi SAW sebut dalam satu hadis Allah SWT Muhammad, seperti mana yang kita sudah dengar, Sayyidina Jibril AS minta kepada Rasulullah, akhbirni 'anil sa'ah. Hadis ni hadis Jibril. Dan hadis ni disebut Ummul Hadis. Apa itu Ummul Hadis? Ibu pada hadis. Apa maksud Ummul Hadis? Ibu hadis, seperti mana Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah. Kalau ibu hadis adalah dari hadis Jibril. Yang Jibril menjumpa Nabi, tanya empat perkara: iman, Islam, ihsan, tentang alamat sa'ah, alamat sa'ah, alamat-alamat kiamat. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT. Jadi bila sebut ibu hadis, ada ulama mensyarahkan maksud Ummul Quran atau Ummul Hadis, iaitu daripada sini lahirlah hukum-hukum atau rukun-rukun agama. Ummul Hadis,
Dan hadis inilah yang keluarnya rukun agama. Okey. Seperti mana ibu melahirkan, maka hadis ini melahirkan banyak hukum, khususnya berkenaan dengan rukun-rukun agama Islam. Rukun agama secara ringkasnya ada tiga. Islam, iman, ihsan, itu rukun agama. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin menambahkan satu lagi, itu alamatus sa'ah. Belajar tentang alamat-alamat kiamat termasuk rukun agama. Wajib kita belajar. Cuma tiga benda ni yang kita fardu ain ni, fiqh, tauhid, tasawuf ni, Islam, iman, ihsan ni, yang ni dipanggil fardu ain. Fardu atas tiap-tiap orang mukallaf. Baligh, berakal apa semua. Panca inderanya ada sampai dakwah Islam. Apa lagi kita ngajilah. Ini fardu ain. Tapi kalau ilmu berkenaan alamat-alamat sa'ah, alamat-alamat kiamat, yang ni adalah fardul waqti. Fardu ain lain, fardul waqti lain. Fardul waqti ni apa? Wajib pada waktu tu. Waktu mana? Bila datang akhir zaman. Dan kita umat akhir zaman, maka kita wajib mengaji ilmu-ilmu ataupun alamat-alamat kiamat. Seperti mana guru kita yang mulia, Allah SWT, Ustaz Fadil, Ustaz Jeffrey Mahmudi, pengasas Darul Faizin. Betul tak Ustaz Darul Faizin? Banyak menceritakan tentang alamat-alamat kiamat. Apa yang Ustaz kita sampaikan, apa yang guru kita sampaikan, itu semua adalah di antara benda-benda yang wajib yang disampaikan untuk umat di akhir zaman ni. Wajib. Kita bukan hanya wajib ajak semayang waktu ni. Kita bukan hanya wajib ajak tentang sedekah, puasa. Kita bukan hanya wajib ajak tentang tauhid. Kita bukan hanya wajib ajak tentang Allah SWT, tasawuf. Kita juga wajib belajar dan juga mengajarkan orang tentang alamat-alamat kiamat dan bahayanya fitnah-fitnah yang berada pada sekeliling kita ni. Ingat orang, wajib pada waktu ni. Jadi fardul waqti. Jadi Allah SWT, di akhir zaman Nabi sebut dalam hadis ni, bila Sayyidina Jibril AS kata kat Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, khabarkan aku tentang kiamat. Bila kiamat maksudnya? Nabi kata, yang tanya ini lebih tahu pada yang ditanya. Kamu lebih tahulah. Kata Sayyidina Jibril alaihi salam, akhbirni an amaratiha. Kalau tak boleh beritahu kiamat bila, beritahu tentang alamat-alamat kiamat. Apa dia alamat-alamat kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta lidal amatu rabbataha wa anta al-hufatal uratal al-alata bi'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Ini daripada hadis ni, dua perkataan Nabi ni menjadi sumber ilmu fiqh tahawulat. Dia rukun kepada ilmu fiqh tahawulat. Kalau kita mengaji ilmu Islam iaitu fiqh, Islam ni ada lima rukun. Apa, engkau syahadah, antah syahadan la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, iqamis salah, apa semua tu. Kalau Allah SWT, iman, ilmu iman ada enam rukun. Enam rukun iman lah. Ihsan, ada ulama kata ni bukan rukun, ada ulama kata ni rukun. Apa dia? Allah SWT, anta'budallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Itu dua rukun, dua benda yang sumber ataupun benda yang utama, muraqabah dan musyahadah, bahasan dalam ihsan. Yang keempat, alamatus sa'ah Nabi sebut dua juga. Apa dia? Yang pertama, ibu melahirkan anaknya ataupun seorang hamba melahirkan tuannya. Yang kedua, seorang yang berkaki ayam, pakai cukup-cukup untuk tutup aurat saja, waktu miskin, berkaki ayam, hufata, kaki ayam. Kamu tengok nanti depa di akhir zaman, yatatawwaluna fil bunyan. Depa berlumba-lumba bina pencakar langit. Bina bangunan pencakar langit. Berlumba untuk buat bangunan tinggi-tinggi. Siapa ni maksudkan ni? Orang Badui. Kalau kita kaji sejarah Arab Saudi tu, yang kata Bani Saud tu, mereka adalah orang Badui. Mereka berpakat dengan British untuk jatuhkan kerajaan Uthmaniyah yang memimpin Mekah dan Madinah. Akhirnya dengan pakatan ini mereka dapat memerintah sehingga hari ini. Mereka tukar Hijaz kepada Arab Saudi. Saudi tu apa? Nama keluarga dia. Hebat bukan main. Memerintah negara tukar nama keluarga. Contohlah kalau saya memerintah, contoh saya tukar nama keluarga saya. Contohlah keluarga saya Ahmad. Malaysia tukar nama Ahmad. Ahmadi contoh. Jadi Allah SWT, Saudi. Jadi di antara yang dimaksudkan adalah mereka sebenarnya. Jadi Allah SWT, Muhammad, Nabi sebut dua benda ni. Tapi Al-Habib Bukal Adni mengkaji tentang fiqh tahulat ini, dia mengatakan dalam dua perkataan Nabi ini ada dua rukun dalam memahami akhir zaman. Rukun pertama, ibu ataupun hamba melahirkan tuannya. Apa maksud sini? Akan berlaku kerosakan al-ilmu wal-iqtisad. Akan berlaku kerosakan ilmu dan juga niat-niat ataupun i'tiqad-i'tiqad dalam menuntut ilmu. Okey, kesimpulannya, secara ringkasnya, akan berlaku di akhir zaman ini cabaran yang sangat besar pada iman kita. Iaitu apa? Berlakunya kerosakan dari segi sistem pendidikan. Akan dipisahkan di antara pendidikan, itu ilmu, dengan tarbiyah.
Allah senang. Hanya diberi ilmu tapi tidak ada tarbiyah. Bahkan kalau nak mentarbiyah, mungkin cikgu ataupun guru tu masuk penjara. Tak boleh marah sikit, tak boleh ketuk sikit. Contohlah. Jadi dipisahkan di antara ilmu dan tarbiyah. Allah senang. Hanya ilmu di zaman ni. Tapi mendidik adab, tatbik dan sebagainya tidak ada. Tidak ada. Makin tidak ada, makin tidak ada, makin tidak ada. Walaupun anak murid dia tak bangun subuh, dia tak kata apa. Janji kamu lulus Faisal, kata dia. Tak ada tarbiyah, tak ada perkara yang menumbuhkan iman, akhlak, adab. Berlaku kerosakan pada ilmu. Ilmu ni maksudnya apa? Orang tinggal mengaji ilmu yang utama, fardhu ain. Dan orang berlumba-lumba pergi mengaji ilmu yang bukan fardhu ain. Ini antara kerosakan berlaku sistem pendidikan. Dan juga i'tiqad dalam mengaji. Dulu orang mengaji kerana Allah, kerana itu ilmu Allah. Sekarang orang mengaji bukan kerana Allah. Bukan semua orang lah. Ini secara umumnya. Tapi orang mengaji kerana apa? Nak dapatkan sijil, nak dapatkan nama, nak dapatkan pangkat. Maka di sini lah punca kerosakan masyarakat. Kerana bila rosak niat, rosak amal. Bila buruk niat, buruk perbuatan. Dan bila ilmu tu salah dituntut, maka salahlah orang dia, orang tu. Maka ini berlaku. Dan kita boleh tengok, Allah SWT, di zaman ni juga berlaku. Bila disebut antal hufata al-urata al-alata, ini berkenaan dengan rosaknya sistem pemerintahan. Okey ya. Allah SWT mentarbiah ataupun mendidik rakyat-rakyat dengan agama Allah SWT itu makin kurang. Kita apalah. Jadi punca kerosakan ada dua di sini. Yang pertama, ilmu tak disekali dengan tarbiah. Seolah-olah Nabi tahu di akhir zaman ni akan ada berlaku pengajian online. Kita boleh kaitkan sebenarnya. Kerana pengajian online, kita boleh tengok guru. Guru tak boleh tengok kita dan tegur kita. Tak boleh. Macam nak tegur kita? Tak nampak. Di antara perubahan, dipanggil apa? Pembaharuan yang ada di akhir zaman. Adakah haram? Tak haram. Cumanya tarbiah dah tidak ada. Macam nak tarbiah? Tak ada di depan mata. Tetapi kita gunakanlah wasilah. Apa saja yang mampu kita guna untuk mengambil ilmu Allah SWT. Paling kuranglah kita tarbiah diri kita sendirilah. Ambil ilmu, tarbiah diri sendiri. Jadi, Allah SWT. Perubahan yang berlaku ini di sistem-sistem pendidikan dan pemerintahan, maka rosaklah manusia. Rosaklah manusia. Bila sistem rosak, rosaklah manusia. Daripada sinilah iman-iman kita menjadi tercabar. Dari sinilah keluar dari sistem pendidikan yang rosak ni, keluar wanita-wanita yang membuka aurat dia sehingga menjadi cabaran iman bagi orang lelaki. Keluarlah penipu-penipu, pembohong-pembohong. Keluarlah penjenayah, keluarlah perompak, keluarlah pencuri. Kenapa? Tidak ada iman. Atau iman tak dididik. Takut pada Allah, takwa tak dididik, tak ditanam. Rosak. Kita boleh tengok. Okey, jadi kira-kira ni. Sikit lagi saya ambil, bukan 5 minit lagi. Jadi kesimpulannya, iman kita pada akhir zaman sangat tercabar dengan rosak sistem, kerosakan sistem yang berlaku pada akhir zaman. Jadi Allah SWT, macam mana untuk kita hadapi semua ini? Maka hadapilah dengan kita ini membetulkan apa yang kita mampu. Kalaulah anak kita tak dididik iman, tarbiah di sekolahnya, maka kita yang kena tarbiah. Kalaulah Allah SWT, contohlah, kalaulah anak-anak kita ni tak dibimbing dalam memilih, dia panggil apa yang dia nak tengok dalam handphone ataupun di TV, kalau tak dididik di sekolah, maka kita lah didik di rumah. Kerana di antara kerosakan-kerosakan yang berlaku adalah pendidikan-pendidikan yang datang daripada gadget ataupun handphone ataupun TV. Banyak unsur-unsur sihir, banyak unsur-unsur syahwat zina yang ada dalam tu. Harry Potter lah apa semua contohlah. Ini sihir-sihir yang diajak pada anak-anak kita kecil. Ditanam pada dalam otak anak-anak kita sihir ni hebat. Ahli sihir boleh dapat apa saya dapat apa yang dia nak. Maka minat manusia pada akhir zaman ini untuk belajar sihir. Dan bahkan di antara alamat kiamat adalah sihir makin banyak dan ahli sihir pun makin banyak. Kenapa? Di antaranya adalah sistem pendidikan yang menekankan sihir. Zina. Ada katum cium-cium dah ada macam-macam lah ni. Okey, jadi kita nak selamat iman kita, anak kita, keluarga kita, satu saja. Kita lah kena bimbing, kita lah kena jaga. Kita tak boleh harap luang saja. Tak boleh harap cikgu saja. Cikgu dah buat semampu yang boleh. Tapi kita lah yang lebih utama untuk mendidik, membimbing, menjaga keluarga kita. Menjaga iman kita, iman anak-anak kita. Dan bagaimana untuk kita, Allah SWT, meningkatkan iman kita di akhir zaman. Untuk meningkatkan iman kita di akhir zaman adalah dengan kita, yang pertama sekali seperti mana guru kita sebut, kita hendak duduk dengan orang soleh, dengan guru, dengan ulama. Allah SWT. Kita mengaji 1,000 kitab, 1,000 kitab kita mengaji. Allah SWT. Tak kenal lagi Allah kadang-kadang, tak kenal lagi. Duduk dengan orang arif, wali, ulama, sesaat dia kenal Allah, dia tunjuk kita untuk kenal Allah. Kitab dia baca tak tunjuk kita,
tang mana ni nak kedai, macam mana nak kedai. Tapi awliya arifin billah, yang ada ruh, yang ada iman pada Allah yang kuat, dengan duduk dengan dia, kadang-kadang sesaat saya menyampaikan kepada Allah SWT. Bahkan kata ulama, seperti yang Imam Junaid Al-Baghdadi, kata Imam Junaid, duduk Allah SWT dengan orang soleh, orang arif, dengan ulama, lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Dalam kata-kata yang lain, lebih baik daripada 70 kali khulwah. Khulwah, khulwah untuk zikir tingkatkan iman. Duduk dengan ulama itu lebih utama. Kerana mungkin kita nak tingkatkan iman duduk seorang-seorang, kita tersalah dalam amal, tersalah dalam fahaman. Kita duduk dengan ulama, ulama betul akan fahaman kita. Kita duduk dengan ulama, kita tak betul dia tegur kita. Kita duduk dengan ulama, Allah SWT, kita tak kenal Allah, keras hati kita. Dengan berkat, dengan lembutnya hati ulama, akan lembut hati kita. Dengan apa yang ada dalam hati dia, Masya Allah. Jadi yang pertama duduk dengan ulama, awliya salihin. Kerana mereka adalah pewaris Nabi SAW. Dan mereka lah panduan kita, dan mereka lah pegangan kita di akhir zaman. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, ada pewarisnya. Maka untuk kita berpegang dengan ajaran Nabi, untuk teguh mengikuti akhlak Nabi, maka berpeganglah dengan ulama awliya salihin, arif billah yang ada di zaman kita. Yang kedua, untuk tingkatkan iman kita di zaman yang penuh mencabar, kerosakan-kerosakan yang berlaku. Yang kedua adalah kita kena belajar ilmu, kena bersungguh-sungguh dalam untuk ilmu. Khususnya ilmu-ilmu yang sahih. Ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang sumbernya Al-Quran dan Hadis. Maka hendaklah kita menuntut ilmu, khususnya ilmu fardu ain, ilmu untuk amalan kita, ilmu untuk keselamatan kita. Dan jangan tinggal ada satu lagi ilmu, ilmu belajar tentang apakah fitnah-fitnah yang ada di zaman kita ni. Allah SWT. Sana banyak sangat fitnah yang berlaku. Bahkan kalau kita tak belajar, apa yang akan berlaku, apa yang berlaku yang Nabi sudah sebut, kita mungkin terjatuh. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, dalam kitab Iqtar Batis Sa'ah, karangan Syekh Fahmi Zamzam Almarhum, guru kita yang sangat mulia. Dan satu, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut ada satu orang, dia ni orang alim, berilmu, mungkin ulama. Allah SWT. Bila datang Dajjal di tempat dia, dia beritahu pada pengikut dia. Dia beritahu pada pengikut dia. Dia kata apa? Aku akan keluar untuk berdebat dengan Dajjal. Dia akan kalah dengan aku. Dia kan tahu mana Dajjal ni. Aku tahu dah, tipu helah dia. Mungkin dia panggil apa? Ini orang alim yang suka debat lah. Ada PhD, debat dengan orang. Nanti kan Dajjal pun nak debat juga. Jadi, dia keluar. Sedangkan Nabi kata apa? Sembunyi. Nabi kata apa? Surah Al-Kahfi. Duduk berzikir kepada Allah. Lari kamu daripada Dajjal. Sembunyi kamu daripada Dajjal. Jangan jumpa Dajjal. Jangan ikut Dajjal. Dajjal ada sihir. Allah SWT. Jadi dia keluar. Nak debat. Jumpa dia. Eh Dajjal. Itulah hadis tu. Allah SWT. Dia keluar kata Rasulullah sebagai penentang Dajjal. Bila dia jumpa dengan Dajjal, dia jadi pengikut setia Dajjal. Pengikut setia. Jadi PA tu. Jadi PA Dajjal. Pengikut setia. Kenapa? Tak tahan dengan fitnah ataupun apa yang dibawa oleh Dajjal. Seperti guru kita yang mulia Ustaz Jeffrey Mahmudi sebut tadi, Dajjal akan bawa syurga, akan bawa neraka. Syurga, apa maksud syurga? Segala kenikmatan dunia dia akan bagi. Kamu nak apa kata dia? Kamu suka perempuan? Perempuan ada. Kamu suka emas? Emas ada. Kamu suka duit? Duit ada. Kamu suka ini? Semua adanya. Ikut aku. Allah SWT. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar, Ibn Hajar Asqalani kah, yang tulis satu kitab Hari Kiamat tu, ada tulis fatwa ulama. Ulama kata siapa yang Dajjal datang di tempat dia, kan Dajjal akan pergi semua tempat. Siapa yang Dajjal mai tempat dia, dia keluar nak tengok apa Dajjal nak bagi. Bukan nak ikut. Nak tengok saya Dajjal bagi apa? Kafir. Keluar tu kafir lah. Kerana dia memandang rendah dengan larangan Nabi, kerana dia menolak apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bahaya, ada fatwa ulama. Saya tak ingat ulama. Ulama nama apa dia? Fatwa, ada fatwa. Nak keluar, ni bagi orang nak keluar juga, nak tengok Dajjal bawa apa? Kafir dia. Kufur dia, na'udzubillah min zalik. Jadi, Allah SWT, bahaya fitnah Dajjal tu, bahaya. Alim pun jatuh kalau jumpa Dajjal. Ulama' pun jatuh kalau jumpa Dajjal. Bagaimana kita? Sebab tu elakkan diri, sembunyikan diri, kuatkan iman, kuatkan zikir pada Allah SWT, hubungan dengan Allah SWT. Jadi, yang kedua adalah untuk ilmu, ilmu, ilmu. Pentingnya ilmu untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah yang ada. Khususnya ilmu, akhir zaman ni berkenaan dengan fitnah yang ada depan mata. Dajjal tu memang duk main dah nanti. Imam Mahdi semua tu. Yang lebih penting apa? Ni duk depan mata kita ni, fitnah-fitnah yang ada ni. Nak buat macam mana? Panduan banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu taala untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Kerana zikirlah sebaik-baik Allah Subhanahu dipanggil perkara untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu taala. Ala bi dzikrillah tatminul qulub. Mengingati Allah, hati tenang. Kita nak ketenangan. Dengan ketenangan itulah akan tumbuh iman. Dengan kebahagiaan hubungan dengan Allah lah akan tumbuh iman kita kepada Allah SWT. Maka banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling bagus untuk kuatkan iman, seperti disebut oleh Nabi SAW sabdaannya, "Akthiru min qawli la ilaha illallah."
banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus lagi dengan sanad. Bagus lagi jumpa guru ambil. Guru, tok guru, saya nak zikir la ilallah. Tok guru boleh ajak saya tak? Ha, tok guru tak zikir la ilallah. Baca banyak ni, sekian-sekian macam ni, adab dia macam ni. Itu lebih bagus lah. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata jadidu imanakum. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu. Perbaharulah iman kamu. Kuatkan iman maksudnya. Baru kuat dengan banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikirlah la ilaha illallah. Sayyidina Musa AS ditanya Allah, ya Allah, ajar aku zikir yang paling afdal, yang paling bagus, paling utama, tak sama dengan orang yang kau nak, istimewa, kata Sayyidina Musa. Kata Allah SWT, wahai Musa, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Kata Sayyidina Musa, ini zikir sedua zikir lah, tak ada zikir istimewa sikit kah? Tak ada yang lebih pada ini, kata Allah SWT, la ilaha illallah. Jadi banyakkan zikir pada Allah SWT. Dengan banyak berzikir pada Allah, hati kita akan bersih. Dengan banyakkan zikir pada Allah, kelemahan-kelemahan kita dapat ditampung, akan dapat dikuatkan, akan dapat disempurnakan dengan zikir pada Allah SWT. Zikir itu ruh hidup kita. Nabi SAW kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu zikir di seluruh hidupnya, seluruh waktunya zikir pada Allah, zikir pada Allah. Jadikan ruh hidup kita adalah zikir pada Allah. Subhanallah, zikir pagi, zikir petang, zikir bangun tidur, zikir sebelum tidur. Zikir, zikir, zikir. Jangan tinggalkan zikir. Khususnya zikir-zikir yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa alaihi salam juga pernah tanya Allah. Allahu sallam. Tanya Allah, dia kata, "Ya Allah, Allahu sallam Muhammad, ajarkan aku bagaimana untuk aku bersyukur padamu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Musa, kalau kamu berzikir kepada aku, kamu banyak berzikir atau kamu berzikir ingat aku, kamu adalah hamba yang bersyukur. Dan kalau kamu tidak berzikir kepada aku, kamu hamba yang tidak bersyukur." Maksudnya, syukur tak syukur kita hidup ni, zikir tak zikir kita. Orang yang banyak zikir lah orang bersyukur pada Allah SWT. Karena hatinya ingat Allah, hatinya agung ke Allah, hatinya sentiasa rasa Allah baiknya dengan aku. Itu orang syukur pada Allah, orang zikir pada Allah SWT. Dan yang terakhir, banyakkan doa kepada Allah. Doa minta Allah pelihara iman kita, Allah pelihara hati kita, Allah pelihara anak-anak kita. Ni zaman kita nak jaga anak-anak pun tak boleh. Anak keluar depi alam lain, dia duduk rumah alam lain, keluar alam lain. Zaman dulu rumah macam tu, luar macam tu. Zaman salafun salih, zaman kita rumah alam lain, keluar alam lain. Jadi kita tak ada daya upaya, kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah di samping nasihat. Usaha sebaik mungkin untuk menyampaikan ilmu, kesedaran, hidayah kepada keluarga kita, khususnya orang-orang yang dikasihi oleh orang yang kita sayangi. Jadi doa kepada Allah. Doa apa? Ya Allah, selamatkan aku dari fitnah di akhir zaman, selamatkan anak-anak aku, selamatkan iman mereka. Doa, doa, doa. Khususnya doa sebelum subuh. Doa, doa, doa. Kalau boleh sebelum subuh, ayah, pakcik-pakcik kita semua, cik-cik kita boleh amalkan ya Allah 100 kali sebelum subuh. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang tahajud tu, sembahyang witir ke, zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali. Itu amalan-amalan orang ditarim sana. Sebelum subuh depa duduk ya Allah, ya Allah, sambil angkat tangan. Hati ni munajat apa yang kita nak, Allah akan kabulkan. Itu saat terbaik untuk kita berzikir dan kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyakkanlah kita berdoa untuk Allah tetapkan iman kita, beri hidayah pada kita. Karena Allah sebut dalam Quran yang maksudnya, orang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tak ada siapa boleh selamat, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Orang ni bila Allah beri hidayah, tak akan ada siapa sesatkan dia. Maka minta hidayah daripada Allah, minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta juga doa banyak-banyak supaya Allah beri kepada kita, Allah SWT, Muhammad, pembukaan nur untuk kita lihat mana golongan benar, mana golongan batil. Di akhir zaman, fitnah akhir zaman, yang golongan benar dikata batil, golongan batil dikata benar. Orang pendusta kata benar, orang benar kata pendusta. Tak tahu mana betul, mana salah. Bahkan zaman ni orang angkat-angkat pendusta, orang agung-agung pendusta, tapi orang pandang rendah kepada orang yang benar. Akhir zaman, Nabi sebut dalam hadis. Jadi minta ya Allah, tunjuklah yang benar itu benar, itulah yang salah itu salah. Tunjuk pada aku ya Allah untuk aku ikut ya Allah, untuk aku elakkan diri daripada kejahatan keburukan ya arhamar rahimin. Di kesimpulannya, akhir zaman ini cabaran sangat besar pada iman kita. Maka Allah SWT, banyakkanlah berlindung pada Allah, dan banyakkanlah kita ini menuntut ilmu, duduk dengan para ulama salihin, banyak berzikir pada Allah, dan banyak berserat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itulah rahmat Allah, selawat itu adalah keampunan Allah, selawat itu adalah qadha hajat. Orang banyak selawat akan Allah akan qadha hajatnya. Maka hajat yang paling besar adalah kita nak selamat di akhir zaman, nak selamat dari fitnah dajjal, nak selamat daripada fitnah kubur, kita nak selamat daripada azab nanti di akhirat. Maka itu hajat kita. Maka banyakkan surat pada Nabi SAW dengan niat diangkat balak, dengan niat selamat, dengan niat ridha, dengan niat kebahagiaan dunia dan akhirat, ditunai hajat dan sebagainya.
Semoga semua kita dihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alamin. Terima kasih Allah dan sebagainya. Semoga kita diberkati Allah. Terima kasih kepada pihak masjid dan minta maaf kepada tuan guru kita Ustaz Jeffrey Mahmudi kerana saya di atas yang pertama. Memang salahlah saya mengenai sudut atas. Yang kedua, cakap pun ada lebih-lebih apa semua. Minta maaf banyak-banyak Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah kita sama-sama berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk ke berdiri ya? Duduk. Kita ha? Kita berdirilah, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berdiri, okey. Semangat sikitlah kalau diri ni. Okey. Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله لي وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله لا محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأينا عيسى حنت بالسرى إلا إليك والغمامة أظلت والملا صلوا عليك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه